Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama Mimin Aoi. Kali ini Mimin akan mereview chapter 280 dari manhwa Miss Nine Doctor. Berkat serangan sembunyi-sembunyi yang dilancarkannya bersama Gusong, Jun Jiu berhasil mengalahkan anggota pasukan tahanan surgawi. Bahkan Jun Jiu juga berhasil meracuni penatua ketiga tahanan surgawi. Xiaowu juga berhasil memberikan sedikit serangan tambahan. Setelah penatua ketiga tak berdaya terkena racun, Jun Jiu pun lantas bertanya kepadanya, bagaimana caranya dia bisa memasuki alam rahasia Tianwu. Sedikit menyindir, penatua ketiga tahanan surgawi meminta Jun Jiu untuk bertanya kepada saudara seniornya yang baik, sebab dialah yang membiarkan penatua ketika masuk dengan memberikan kunci sekunder. Gusong memotong ucapan penatua ketiga dan tidak percaya apakah benar Patriarching merupakan komplotan tahanan surgawi. Kesal karena Gusong memotong penjelasan penatua ketiga, Jun Jiu pun meminta Gusong untuk diam terlebih dahulu. Jun Jiu pun lantas melanjutkan kembali pertanyaannya, apakah penatua ketiga mengancam Qing Yu agar memberikan kunci sekunder. Penatua ketiga tahanan surgawi pun lantas mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Dia bernama Pang Heng Yue, yang mana merupakan adik bela diri dari patriark sekte Tianwu terdahulu. Hal ini secara tidak langsung membuat Pang Heng Yue juga merupakan paman bela diri dari Jun Jiu serta Qing Yu. Oh, 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 oh
strong.